Timnas Indonesia mematangkan taktik dan strategi oleh Shin Tae-yong. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga. Oke football lovers, mari kita lanjut. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang mengikuti Piala AFF Suzuki 2020. Kali ini pelatih Shin Tae-yong memberikan materi internal game pada latihan Minggu 5 Desember malam di Stadion Bukit Gombak, Singapura. Pada kesempatan ini, skuad Garuda dibagi menjadi dua tim dan seluruh pemain mendapat kesempatan bermain. Pada laga internal game, pelatih Shin Tae-yong ingin melihat sejauh mana pemain dapat memainkan taktik dan strategi yang dimau oleh Shin Tae-yong. Saat ini, pemain terus bekerja keras dan berjuang maksimal jelang pertandingan perdana melawan Kamboja. Perkembangan mereka sangat baik, tentu ini menjadi modal bagus demi raihan hasil terbaik di Piala AFF 2020, kata Shin Tae-yong. Untuk laga internal game ini, Ezra Walian mencetak 2 gol lalu diikuti Kus Hedia Hariyudo, Hanis Sagara, dan Irfan Jaya. Sementara striker timnas Indonesia Kus Hedia Hariyudo mengatakan bahwa saat ini tim dalam kondisi oke dan seluruh pemain sudah siap mengikuti Piala AFF 2020. Persiapan matang terus kami lakukan, kondisi saya sangat fit untuk mengikuti Piala AFF 2020. Kami memohon doa dan dukungan dan restu masyarakat Indonesia agar meraih hasil terbaik di ajang ini, kata Husida Yudo. Indonesia akan melawan Kamboja pada 9 Desember mendatang. Setelah itu melawan Laos 12 Desember, Vietnam 15 Desember, dan Malaysia 19 Desember 2021. Tiga laga awal, Evan Dimas dan kawan-kawan akan berlaga di Stadion Bishan Singapura. Untuk laga melawan Malaysia berlangsung di Stadion Nasional Singapura. Pelatih Shin Tae-yong memberikan materi latihan pemantangan taktik dan strategi kepada kami. Selain itu, koordinasi antar lini, transisi, dan harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun, tambah pemain asal Arema FC tersebut. Lalu, bagaimana komentar kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!